السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة, وقرة عيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأفوض أمري لَلَّهِ الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli para alim, para asatid, para asatidah para bapak dan ibu sekalian hafidhoni wa hafidhakumullah wabil khusus segenap pengurus masjid al-akhbar PWI yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat barokah perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan wabil khusus segenap para asatid, wabil khusus saat Abdul Fattah dan para asatidah yang lainnya yang semoga beliau beserta asatidah yang lainnya Allah anugerahi panjang umur yang mubarokah, wal afiyah dan terus bermanfaat bagi agama dan umat ini hingga yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7. billahi rabbukum la la azidannakum inna Jadi kalau bersyukur sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la roibafi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la roibafi adalah siapapun, siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan tu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Dan saya wasiatkan untuk diri saya sendiri dan Anda semua agar kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il minasyaitonir Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَوْكُمْ <الْآيه> Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah. Berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran di surah At-Tolak ayat 2 dan 3. A'udzu billahi as min Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah wa hafizakumullah Nama dan sifat Allah yang insya Allah akan kita bahas pada Maghrib kali ini adalah nama dan sifat Allah Al-Afu, Al-Afu, Al-Afu secara umum diterjemahkan dengan Yang Maha Pemaaf. Jadi, ada Allah Yang Maha Pengampun, ada nama Allah Yang Maha Pemaaf dua-duanya kita melakukan terutama saat sholat itu ada di saat duduk iftiros kita menyatakan wa'afini wa'fu'an ya, ya Allah afiatkanlah kami, sejahterakanlah kami dan maafkanlah kami kalau bulan Ramadan terutama di malam-malam yang terindikasi ada malam qadar kita disunahkan memperbanyak membaca doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu di samping kita juga disuruh perbanyak istighfar dua-duanya diperintah dalam Islam apa bedanya Allah yang maha pemaaf dengan Allah yang maha pengampun sebagian para ulama menjelaskan kalau maha pengampun itu kan dari kata hofaro itu artinya diantaranya menutup jadi kalau dosa diampuni oleh Allah berarti dosa itu ditutup kasusnya di SP3 kan di peti eskan itu ditutup kasusnya makanya kalau Allah mengampuni hambanya Allah bilang dosamu yang telah lalu aku tidak peduli kata Allah jadi yang lalu Allah nggak peduli. Tapi kalau kita berhasil meraih pemaafan Allah. Ma'fu itu dari kata afa yang berarti mencabut sampai ke akar-akarnya. Maka kalau kita berhasil meraih pemaafan Allah, dosa itu akan dicabut oleh Allah sampai ke akar-akarnya. Apa istilahnya itu? Di deponering apa-apa, <tuh> saya nggak lah itu. Pokoknya dicabut sampai ke akar-akar. Ada yang nanya, memang dosa itu ada akarnya, Ustadz. <tuh> di antara nama dosa itu adalah ismun. Ismun itu nama, di antara nama dosa itu ismun. Ismun itu secara bahasa, di antara maknanya adalah buntut yang panjang. Jadi kandang perbuatan dosa itu buntutnya panjang. Entah berbuntut pada masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah apa saja, memuacem-muacem, buntutnya panjang. Nah itu kalau kita berhasil meraih pemaafan Allah, itu Allah cabut sampai ke akar-akarnya. Jadi masalah yang dikarenakan dosa itu dengan izin Allah selesai. Karena Allah cabut sampai ke akar-akarnya. Itu di antara makna yang Allah bilang dalam Al-Quran. Di antaranya di surah Al-Furqan. Surah ke-25 ayat 70 itu. Illa wa amana wa amila amalan sayyatihim Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Kejahatannya akan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Itu dosa diganti dengan ampunan, dosa diganti dengan pahala. Ya. Bahkan kalau kata Al-Ghazali, Imam Ghazali rahimahullah, yang tadinya namanya jelek akan diperbaiki namanya oleh Allah, diharumkan namanya oleh Allah. Yang tadinya namanya kotor, jelek, diharumkan namanya oleh Allah. Kalau kata Imam Syafi'i bahkan pahala yang hilang Allah ganti dengan pahala yang baru yang lebih baik. Karena ayat itu berkenaan dengan Al-Furqan ayat 68 69 yaitu tiga dosa besar sekaligus syirik, membunuh dan zina. Itu saja kalau mau tobat bahkan Allah bilang faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanah. Allah akan ganti keburukannya atau kejahatannya dengan kebaikan-kebaikan. Asal kita mau bertaubat. Itu seperti itu. Kata al-afu terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf ain, fa dan waw, afun. Atau kalau asalnya kan afawa. Cuman kan waw itu huruf ilat berat kalau dibaca maka diganti menjadi alif karena mencocokkan harokat sebelumnya itu fathah yaitu afa menjadi afa tapi kalau dibaca uh, dalam bentuk masternya ya dia menjadi afun asal katanya afun afawa itu afa ya afu afun itu yang pernah belajar belajar maknanya berkisar pada yaitu meninggalkan sesuatu dan memintanya atau ketertutupan terhapus kelebihan dan lain-lain itu secara bahasa. Jadi meninggalkan berarti jadi afa itu bisa berarti meninggalkan sesuatu dan memintanya atau ketertutupan atau terhapus atau juga bisa berarti kelebihan secara bahasa. Dari sini lahir kata afwun yang berarti memaafkan karena meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah karena sudah dimaafkan ada juga afiyah yang berarti perlindungan Allah dari keburukan atau dengan kata lain kesejahteraan. Itu diantara makna afun, afiyah. Kalau afun pemaafan, karena Allah meninggalkan sanksi atas orang yang sudah dimaafkan. Nah, sementara kalau dimaknai dengan afiyah, itu berarti sejahtera karena Allah melindunginya dari berbagai macam keburukan. Makanya ada istilah nas'alullahal afiyah. Kami minta kepada Allah al-afiyah keselamatan dari berbagai macam hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi. Karena memang orang kalau sudah dimaafkan oleh Allah, kalau dalam hadis qudsi itu di kitab Al Arba'in An Nawawiyah, dosamu yang telah lalu aku tidak peduli kata Allah. Jadi kalau kita betul-betul meraih berhasil meraih pemaafan dari Allah, itu betul-betul Allah bilang dosamu yang telah lalu aku tidak peduli kata Allah. Bahkan tadi kalau kita betul-betul berhasil meraih afunnya Allah, tidak jarang kita dapat afiat dari Allah tadi. Sejahtera. Kenapa? Karena semua buntut panjang dari perbuatan dosa itu Allah cabut sampai ke akar-akarnya. Alias selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya taubat itu merupakan salah satu langkah awal untuk solusi atas semua Problematika yang kita hadapi sebenarnya, bahkan saya itu, kalau konselingan terkait dengan masalah pengantin-pengantin lawaz, kadang-kadang ada pengantin lawaz itu yang punya masalah terkait dengan masalah rumah tangga. Itu. itu di antara yang saya muhasabai dari mereka adalah ini. termasuk untuk saya sendiri, untuk kita semua ya, dulu pas menikah, niatnya karena apa? Dulu pas menikah awalnya tuh niatnya karena apa? Kan orang motivasinya macam-macam itu. Apakah karena Allah atau karena yang lain-lain? Apakah karena untuk mengikuti sunnah Rasulullah atau karena yang lain-lain? Jawabannya mesti macam-macam. Ada yang karena cuantiknya, ada yang karena guantengnya, ada yang karena kumisnya, ada yang karena gedabrusnya, macam-macam. Bahkan -macam. ada yang terkecoh oleh suaranya yang begitu gagahnya di radio begitu disamperin ternyata orangnya kecil <laughs> itu macam-macam lah kesengsemnya itu macam-macam nah saya bilang ya sudah salah-salah niat itu ditaubati salah-salah niat itu apa ditaubati terus ditata ulang niat bahwa anda menikah ini karena Allah saya bilang itu ini boleh percaya boleh tidak ini tapi harus percaya kayaknya. Jadi kalau asal kompak tapi ya asal kompak ini, suami istri menyadari kesalahan salah niat itu dan keduanya bertobat atas kesalahan niat itu dan menata ulang niatnya namanya jadi dunia menata ulang niatnya bahwa menikah itu karena Allah sependek yang saya ketahui satu persatu persoalan hidupnya diurai oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang nanya, Ustadz, apa cukup dengan taubat dan menata niat? Saya jawab tidak cukup. Tapi diawali dengan taubat dan menata niat. Sebenarnya ini untuk semua masalah ya, untuk masalah apapun. Itu ya taubat itu diantaranya. Kalau kita berhasil meraih pemaafan dari Allah, pengampunan dan pemaafan dari Allah, maka hal-hal yang menyulitkan kita saat ini dikarenakan perbuatan dosa kita di masa lalu, itu insyaallah selesai. Asal kita mau sungguh-sungguh bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang nanya, kiat meraih pemaafan Allah itu bagaimana? Ya di samping kita menggunakan pilihan kata yang dipakai oleh Rasulullah seperti wa'afini wa'fu anni, Allahumma innaka untuk tuhibbul afwa yang tidak kalah pentingnya dari daripada sekedar menggunakan pilihan kata adalah kesungguhan kita dalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, maka betul-betullah insya Allah dan semoga kita meraih pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Dan itu titik tekannya pada rukun-rukun taubat di mana ada an-nadam menyesal di situ ada al iqlaq meninggalkan perbuatan maksiat yang memang kita taubati itu. Yang ketiga, al azam, komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Kalau terkait dengan menyakiti hati orang lain harus minta maaf. Dan kalau terkait dengan hak yang diambil harus dikembalikan. Itu rumus dasar. Kalau untuk yang pertama gampang lah. Tinggal kesungguhan kita saja untuk yang pertama itu alikla meninggalkan perbuatan maksiat yang kita taubati dan yang kedua an-nadam menyesal yang ketiga al-azam komitmen untuk tidak mengulangi lagi oke ini urusan langsung hablum minallah insya Allah gampang walaupun tidak boleh kita gampangan juga tapi ini mudah karena hablum hablum minallah hubungannya langsung dengan Allah yang agak ruwet itu yang berikutnya tadi itu yang keempat dan yang kelima tadi itu kalau kesalahan itu berkaitan dengan hak belum nas. Pertama kan tadi harus minta maaf kalau terkait dengan menyakiti hati orang lain, merendahkan orang lain, menghina orang lain, dan seterusnya. Menjadi repot urusannya kalau kemudian yang kita sakiti itu jumlahnya puluhan juta. Lo kita ini non sewu, ya. jeplak asal mangap gitu, menghina ormas Islam tertentu misalnya kita saya nggak sebut merek lah padahal di dalam tubuh ormas Islam tertentu itu ternyata isinya puluhan juta orang misalnya. dalam konteks menghina loh ya kalau kritik lah beda bab kalau kritik tidak ada masalah karena kritik itu bukan menghina kalau kritik itu kan menunjukkan di mana salahnya bagaimana harusnya kan gitu ini nggak konteks yang menghina maka kalau konteksnya menghina hati-hati kalau sampai penghuni ormas Islam itu tersakiti dengan statement penghinaannya itu, itu urusannya dengan sekian puluh juta penghuninya itu. Wah, ngomong ormas kegedean lah, ngomong DKM masjid aja lah, atau pengurus majelis taklim. Ada orang misalnya nyinyir, wah apa itu DKM masjid al akbar itu? Dalam konteks menghina loh ya, Padahal ternyata pengurus DKM-nya itu jumlahnya puluhan orang. Malah saya pernah tahu ada masjid di, di daerah ujung harapan Bekasi sana itu, itu DKM-nya itu pengurusnya personilnya itu 200 orang. Kenapa? Ingin tahu nggak? Kenapa? Kenapa aja, Pak? Iya. Pertama, karena semuanya jamaah ingin jadi pengurus. Dia akomodir, Masuk. Saya tahu sendiri itu. 200 orang pak dan yang kedua kalau rapat ben akes yang teko jadi pengurusnya di akenewisan yang kedua yang ketiga ini yang penting ini rupanya banyak jamaah yang sadar ingin jadi bagian dari kepengurusan masjid karena ingin terlibat dalam perjuangan jalan Allah karena ingin mati dalam status sebagai penggiat dakwah karena menjadi pengurus masjid itu sehingga harapannya wafat husnul khatimah kan nggak semua orang wafat sedang sholat tidak semua orang wafat sedang baca Al-Quran tapi kan keren kalau di hadapan Allah wafat sebagai pengurus masjid paham ya? nah itu yang diharapkan itu di daerah Bekasi Utara di ujung harapan dekat atak At wasana itu saya pernah ceramah nuzul Quran saat itu dibacakan ke saya itu daftar ada daftar itu pengurus masjid pak 200 orang pengurusnya itu karena semuanya ingin terlibat dalam perjuangan di jalan Allah. Wah wow, itu sadari pol ya, Masya Allah. Itu ya diantaranya. Nah, lalu bagaimana ini kalau yang kita sakiti banyak orang kayak gitu itu? Yang mungkin kita tidak mungkin minta maaf satu persatu lah misalnya. Maka itulah pentingnya kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, tidaknya untuk dosa kita, tapi juga dosa muslimin muslimat terutama yang kita punya salah terhadap mereka itu yang uh, Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Minhajul Abidin beliau membuat satu lafad istighfar yang berbunyi begini Astaghfirullahaladzim di wali walidayya wali, wali ashabil hukukil wajibati alaiya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwa jadi di antara yang kita mintakan ampun kepada Allah adalah orang-orang yang kepada mereka kita punya kewajiban meminta maaf. Cuman karena saking banyaknya misalnya kita nggak sempat minta maaf datang satu-satu. Nah, tapi kita mintakan ampun untuk mereka. Ini bukti kesungguhan kita untuk tobat. Karena kita tidak mungkin bertanggung satu persatu. Misal, ini misalnya loh ya. Ini misalnya. Nah, terus kemudian <tuh> belum lagi kalau kita minta maaf, kadang orang yang mau kita mau minta maaf kepadanya dia sudah meninggal dunia, sudah wafat. Terus gimana ini sudah wafat? Makanya tadi lagi-lagi kita diperintah untuk memintakan ampun untuk yang bersangkutan. Atau kita mau minta maaf tapi fitnahnya begitu besar. Mau minta maaf tapi fitnahnya begitu besar. Kenapa? Karena dia mantan. Mantan terindah. Itu seperti itu sehingga kalau kita minta maaf dikira nanti ada fitnah baru, wah kayaknya mau kembali lagi nih, akhirnya rawan terjadi percekcokan dalam masalah rumah tangga. sehingga ini karena kita pernah membuat hatinya patah sampai 18 kali atau gimana, ini kan sesuatu yang riskan karena rawan terjadi fitnah. sebenarnya saya punya dosa tapi kalau minta maaf nanti takut terjadi fitnah, ada anggapan yang bla bla bla, akhirnya Ya tadi mintakan ampun untuk mereka. Mintakan ampun untuk mereka. Dan kalau berkesempatan ya minta maaf. Dan di dalam meminta maaf itu kita tidak harus menyebut kesalahan kita. Ini pendapat yang rojih dan sahih itu tidak harus menyebut kesalahan kita. Walaupun ada pendapat yang lain, Imam Syafi'i terutama rahimahullah, beliau berpendapat dalam meminta maaf harus menyebut kesalahannya. Tapi kalau kata Ibnu Taimiyah, Abu as Samarqandi rahimahumullah, kedua beliau mengatakan tidak harus. Lebih baik tidak usah dikasih tahu, daripada dikasih tahu malah sakit hati. Gitu. <guluh> Minta maaf aja udah. Jadi nggak usah pakai dirinci. Maaf ya Bu Mila, kemarin saya begini, begini, begini. Misalnya. Jadi nggak harus merinci. Ya, kalau merinci itu malah ketak. Ya tadi, yang tadinya nggak sakit hati malah sakit hati. Kata para ulama, mending gak usah, gak usah, diberitahu, minta maaf aja. Kita yang dimintai maaf, gak usah kepo juga. Kok minta maaf, salah apa? Enggak nah, usah kepo, mending biarkan saja. Kenapa? Karena takutnya begitu diberitahu, kita malah sakit. Wala, kalau bahasa Qur'annya wala tas'alu an asya'a intub dalakum tasukum janganlah kamu bertanya tentang sesuatu yang kalau dijelaskan kepada kamu malah buruk bagi kamu itu kalau bahasa Qur'annya Bahkan ada beberapa orang itu yang sempat terdengar oleh kuping saya, dia mengatakan, andekan saya nggak tahu saja katanya. kan saya nggak tahu, nggak tahu saja. Jadi mending nggak usah tahu gitu. Ada saatnya di mana memang harus seperti itu mungkin. Itu seperti itu. Nah, itu itu diantaranya. Allahu Akbar. Itu terkait dengan meminta maaf. Lalu bagaimana dengan hak yang diambil? Itu juga sama. Kita ada kewajiban untuk apa? mengembalikan. Kalau bahasanya Nabi dalam sebuah hadis lewat Abi Dawud, "Awqamaqalu wa addi kulladzi haqqin haqqahu." Kembalikan kepada yang berhak-haknya itu. Jadi ada kewajiban kita mengembalikan apa hak yang telah kita ambil. Tapi kan persoalannya gini, kalau orangnya jelas dan apa yang kita ambil jelas enak. Yang menjadi masalah adalah yang kita ambil itu sewaktu kita masih dulu SMA misalnya, atau sewaktu kita masih SMP dulu di kantinnya bibi kantin makan kerupuk lima bayar tiga misalnya atau nyolong jambu tetangga yang tetangganya udah nggak jelas di mana rimbanya ini misalnya kan seperti itu atau macam-macam lah kesalahan di matau dulu pernah ngutang sama teman waktu SMP nggak tahu di mana sekarang teman kita rimbanya nggak jelas di mana rimbanya ahli warisnya kita juga nggak tahu atau pernah bawa barang teman lupa nggak dikembalikan sampai sekarang nggak pernah kemudian kita nggak tahu di mana rimbanya maka kalau kata Imam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah, untuk jenis-jenis yang seperti itu yang kita nggak mungkin mengembalikan karena satu dan lain hal tadi itu kata beliau bersedekahlah atas nama mereka. Maka kalau anda sudah lupa namanya karena kebanyakan orang yang kita dolimi misalnya maka sediakanlah niat dalam hati kita ya Allah daripada sebagian sedekah saya saya niatkan untuk mereka yang kepada mereka ada kewajiban nama untuk mengembalikan hak cuman saya hamba kesulitan untuk mengembalikannya karena satu dan lain hal tadi. Nah, terakhir kita dihibur oleh Allah dengan hadis sahih riwayat Bukhari Muslim bahkan tentang seseorang yang telah membunuh 100 orang itu. Dan dia bertobat kepada Allah dan meninggal dunia sebelum meminta maaf kepada 100 keluarga yang dia bunuh. Itu tidak hanya Allah ampuni bahkan Allah rahmati dan dinyatakan masuk surga. Hadis ini sangat menghibur, karena hadis ini sahih Dan ini umat sebelum Nabi Muhammad, shallallahu alaihi wasallam, apalagi umat Nabi Muhammad, shallallahu alaihi wasallam. Yang penting apa? Berarti kesungguhan kita dalam bertobat, minta ampun kepada Allah. Kesungguhan kita dalam memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman, yang kita punya kewajiban minta maaf kepada mereka. Kesungguhan kita dalam menyisihkan sebagian sedekah kita atas nama orang-orang yang kepada mereka. Kita ada kewajiban mengembalikan hak. Maka kesungguhan kita itu diharapkan menyebabkan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan semoga kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Itu hadis itu cukup menghibur itu. Kenapa? Karena itu orang meninggal dunia bahkan sebelum meminta maaf kepada 100 keluarga yang dia bunuh. Tapi dalam hadis yang sahih itu Allah maafkan, Allah ampuni, Allah rahmati hanya gara-gara dia ke tempat akan taubat itu sejengkal lebih dekat. Berarti itu kesungguhannya itu, kesungguhan dalam bertobatnya itu. Kesungguhannya. Maka ayo tidak hanya jengan tapi juga saya lebih bersungguh-sungguh lagi dalam bertobat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan taubat itulah insya Allah pintu solusi Allah buka. Walaupun saya ulang tadi ya, apakah cukup dengan taubat? Enggak, enggak cukup dengan taubat. Diawali dengan Taubat. Selanjutnya kita berproses dengan amal soleh dengan perubahan yang lebih baik. Cuman problem lagi muncul, uh, Ustaz, kita udah tobat dari sebuah perbuatan dosa tertentu, tapi kadang perbuatan dosa yang sama terulang, itu gimana? Apakah tobat kita batal? Saya pernah tanya orang begitu, maaf ya, namanya manusia kadang remnya blong. Namanya manusia kadang remnya novel belum. Terus gimana ini kalau begini keadaannya? Maka saya jawab, tobat Anda di masa lalu yang sungguh-sungguh sudah sah dan diterima oleh Allah, asal syarat rukunnya dipenuhi. Jadi diampuni, sudah diampuni oleh Allah. Adapun di belakang hari karena manusia biasa kadang kalah oleh sistem, kalah oleh dominasi kepentingan, kadang kalah oleh dominasi nafsu dan syahwat, maka itu tidak membatalkan tobat di masa lalu, tapi itu dosa baru yang harus ditobati lagi. Bisa dimengerti ya? Jadi tobat kita di masa lalu yang sudah sungguh-sungguh itu sudah sah dan diterima oleh Allah. Sudah Allah ampuni insya Allah. Cuman saya ulang sekali lagi, kalau namanya manusia kedepannya nanti entah sengaja atau tidak, dosa yang sama bahkan terulang karena tadi entah karena kita kalah oleh dominasi sistem, kepentingan, nafsu dan syahwat dan lain sebagainya maka insya Allah itu tidak membatalkan tobat kita yang lalu tobat yang lalu sah dan itu dosa baru yang harus kita taubati makanya jangan pernah berhenti bertobat karena banyak maksiat tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat itu ya diantaranya Allah Akbar kata al-afu dalam Al-Qur'an dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 35 kali dan hanya 3 kali yang menjadi nama Allah. Di antaranya ya ini ada di surah An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi sami'il anii minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus solata wa antum sukara" hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabirin hatta taghtasilu wa in kuntum aw ala safarin aw jaa minal gha'iti aw lamastumun nisa aw lamastumun nisa fa ang tajidu ma an fatayammamu sa'idan so tayyiban famsahu famsahu biwujuhikum wa aydikum Innallaha kana afuwan ghafura. Hai hey orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat sedang kalian dalam keadaan mabuk. Dulu memang betul-betul mabuk dulu itu. Jadi memang dulu khomer itu kan awalnya boleh. Terus dilarang saat salat. Gara-gara ada imam sholat nggak selesai ujungnya bulat wala ana abidum ma'abattum wala antum abidu nama abud wala wah bulat eh. gara-gara imamnya mabok karena dulu khomer awalnya boleh khomer itu terus dilarang bertahap saat sholat jadi pengertiannya betul-betul mabok beneran ini pengertiannya walaupun kemudian dari sekitar dabur Al-Quran dimaknai dengan boh, ya kalau sholat itu bacaannya disadari gitu loh Jangan seperti orang yang mabuk, solat kok tidak menyadari bacaannya. Itu seperti itu, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, karena kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin bicara dengan Allah, solatlah kata para ulama. Kalau ingin diajak bicara oleh Allah, bacalah Al-Quran. Itu kata para ulama, itu gitu. Dan kalau kita ingin bicara dengan Allah, walaupun kita nggak ngerti, udah nikmati saja pembicaraan. Lama-lama kita akan diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pula hampiri masjid, sedangkan kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja. Jadi, nggak boleh masuk masjid saat junub. Junub itu beda dengan haid, walaupun sama-sama hadas besar. Makanya, kalau junub, ulama sepakat nggak boleh. Tapi kalau haid, ulama beda pendapat. Wanita haid, taklim di masjid, boleh apa tidak? Ulama beda pendapat. Bagi yang, nah, sini sudah ada pakarnya ya dari rumah fikih ya. Tapi secara umum ulama beda pendapat. Jadi kalau yang mengatakan boleh, dengan catatan harus bisa menjaga kebersihan masjid. Harus menggunakan apa pembalut, terserah mau yang tipis, apa yang tebel, apa yang ada sayapnya atau enggak ada sayapnya, terserah. Yang, yang penting harus menjaga kebersihan masjid. Ya saya pengalaman karena sering saya beli disuruh beli sama istri itu. Dan saya tidak malu. Biasa saja. Nah itu seperti itu. Kemudian uh, sampai mana tadi? Oh itu tadi. ada, ada pun bagi yang melarang, biasanya beberapa masjid yang sepakat dengan pendapat dalam madhab syafi'i melarang, biasanya ada tulisan untuk yang sedang menstruasi di sebelah sana, biasanya di, di, serambi masjid biasanya. Jadi bukan di dalam masjid tapi di serambi masjid, biasanya gitu. Nah, ya itu beda pendapat, tidak usah dipertengkarkan, e, silahkan. silakan. Tapi kalau junub, itu ulama sepakat tidak boleh, kecuali sekedar untuk numpang lewat saja. Karena dulu beberapa sahabat rumahnya itu berada, berada di sekitaran masjid, kadang kalau mungkin karena tidak punya air, mau ke sana ngambil air, terus sekedar lewat jadi nggak usah muteri masjid, tapi motong masjid itu diperkenankan. Itu seperti itu. Nah, junub itu apa? Wah ini nanti ngomong fikih, nanti Anda cek sendiri lah pokoknya Junub. Hingga kalian mandi. Dan jika kalian sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, atau kalian telah menyentuh perempuan, ini ulama beda pendapat juga. Apakah menyentuh dengan syahwat atau tidak syahwat, ini ulama beda pendapat. Dan kamu tidak mendapatkan air, ini ceritanya air nggak ada, padahal harus wudhu ini. Maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik atau sa'id itu kullu wajhil ardi itu sa'id. Setiap permukaan bumi itu adalah sa'id. Maka kalau anda sepakat dengan arti sa'id adalah kullu wajhil ardi, berarti kalau tayamum nggak harus ada debunya. Tapi kalau anda memaknai sa'id itu sebagai debu, berarti anda harus bawa debu ya itu terserah siapa yang memaknai lah tapi yang saya tahu dalam fikih sunnah saya sabik itu sa'id so dimaknai kulu wajhil ardi setiap permukaan bumi sehingga tidak harus ada debunya sepuluh uh, sapulah mukamu jadi kalau tayamum kita membasuh mengusap muka dan tangan dan tidak sama dengan air kalau kita membasuh muka dengan air kan diratakan betul sementara kalau tayamum itu tidak harus rata sebagaimana air cukup begitu kita ambil tanah atau debu yang kita hentakkan di meja ini kita tiup terus kita usapkan dengan niat tayamum nah, kalau dalam madhab syafi'i itu sampai sini nah, dan ini kalau kata Ibn Rus juga sohai hadisnya kalau kata Ibn Rus dalam Bidayatul mujid Tahid uh, dan tidak harus meratakan sebagaimana meratakan air, misalnya, kok kayaknya kurang rata ya, ambil debu lagi gini, kayaknya kurang rata ini. Nah, kan enggak, kan. enggak harus, enggak harus, enggak cukup diusap aja, jadi enggak harus terlalu enggak, ini kering, ini kering, ini kita bicara keringanan, nanti terkait dengan makfunya Allah ya, keringanan ini, terus kemudian sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun, ini kalau di fikih ada hal-hal yang sifatnya itu diberi keringanan, namanya rukshoh, keringanan-keringanan. Nah, tayamum ini bagian dari keringanan untuk umat ini, di mana bumi ini bisa dipakai untuk sebagai tempat ber alat untuk bersuci maksud saya bagi orang yang terhalang untuk mendapatkan air dan dalam Islam itu di samping ruhsoh ruhsoh itu banyak juga istilah hal-hal yang dimakfu 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 itu banyak Cuman dalam diskusi-diskusi fikih itu tidak semua orang bicara soal yang dimakfu dimakfu ini. Padahal dimakfu itu banyak dalam Islam itu. Hal yang dimakfu dimakfu dimakfu. Seperti misalnya omul balwa, najis yang merata. Tadi siang saya taklim ada seorang ibu nanya ke saya, Ustadz, suami saya itu kerja di pabrik, itu jarang sholat. Alasannya pakaiannya kotor. Tuh, pakaian kotor kok nggak sholat gimana sih? Iya karena kan daripada nggak diterima katanya. Oh salah itu saya bilang tetap sholat dengan pakaian kotor itu najis sekalipun kalau memang nggak bisa dihindari ya karena keadaan yang sulit itu menjadikan sesuatu itu mudah al mashakatu tajlibut taisir ya tentu diupayakan suci bu cewek-cewek di sini tambo ya apa ta. itu sebetulnya ada pun kemudian tidak ada pilihan lain ya kalau di rumah kan bisa mandi ini kan kita di, di, pabrik atau mungkin apa mashakat sulit atau gimana ya sudahlah sholat dengan pakaian kotor itu sah sah najis ya najis terus karena susah dihindari dimakfu dimaafkan kaidahnya al tajlibu taisir kondisi yang sulit menarik pada kemudahan jenengan dalam safar dalam perjalanan apalagi bawa anak kecil yang bolak balik kadang ke toilet misalnya ngantar anak kecil terus kupak najis gak karu karuan terus kemudian non sewa apalagi ada yang muntah dan macam 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 sementara sholat harus sholat kan walaupun di atas kendaraan baju kupak najis piye gitu apa, apa najis tidak apa, -apa. Terus ya dimaafkan, dimaafkan sulit kondisi sulit. Jadi kondisi yang sulit itu dimaafkan. Apalagi dalam sholat itu ada kaidah. Ida dokot kita saat, wa ida saat dokot. Itu rumus itu. Ketika kondisi lapang aturan sholat jadi sempit, ketat sekali. Tapi dalam kondisi sulit aturan sholat jadi lapang, jadi leluasa, Enggak seketat ketika kalau kita dalam kondisi seperti di masjid begini. Itu rumus, itu kan hal-hal dimakfu itu. Apalagi ada teori tentang umul balwa, najis yang merata. Itu bisa dimakfu, dimaafkan. Jadi banyak, keringanan dalam agama itu banyak sekali. Cuman kadang hal yang keringanan ini kadang nggak dibahas. Sehingga saya punya kitab itu judulnya Al-Mustasnayat. Itu tentang pengecualian-pengecualian. Karena likul liqaidatin mustasnayat. Setiap ketentuan pasti ada pengecualian pengecualiannya Jadi saya ada kitab PDF-nya itu, uh, yaitu judulnya al Mustasnayat, yaitu tentang pengecualian-pengecualian dalam dalam hukum Islam atau ketentuan dalam kaidah-kaidah Islam. Itu Terus seperti itu. Allah, Allah. ini break-adan nanti saja. Ini break-adan, tanya, tanya tanya jawab gitu ya? Okay. belum, 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 misalnya kan ya? belum, ya? belum, Terus di belum, An Nisa belum, soalnya udah lama nggak ngaji jadi lupa <impression ia laugh> ini saya agak apa agak apa agak canggung agak canggung karena ada dari Bali datang <laughs> Cipinang Bali maksudnya Anisa ayat 98 sampai 99 karena kalau ada beliau hampir bisa dipastikan tanya antara kalau ada beliau Surah An-Nisa ayat 98 sampai 99. Allah berfirman, "Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hayla taw wa la yahtaduna sabila. Fa ulaika asallahu ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura." Artinya kecuali mereka yang tertindas, lemah ya, baik laki-laki ataupun wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu atau tidak berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah nah, jadi hijrah itu wajib saat itu dari Mekah menuju ke Madinah kecuali nah ini kecuali yang tidak mampu untuk mengadakan perjalanan untuk hijrah dalam ya bisa orang tua, wanita, anak-anak atau orang-orang yang miskin yang lemah, tidak berdaya upaya seperti para budak untuk melakukan hijrah. Jadi laki-laki di sini ada pengecualian, bagi yang tidak tidak mampu pada saat itu. Karena dalam Islam itu gini. Kalau ada seseorang tinggal di bumi yang rusak, masyarakatnya rusak maksudnya. Kemudian dia kuasa untuk hijrah kok tidak hijrah pindah dari situ sehingga karenanya dia larut dalam kedoliman yang sama dan akhirnya masuk neraka itu di, ketika ditanya kenapa kamu kok bisa masuk neraka yang bersangkutan mengatakan karena lingkungan saya jelek itu jawaban Allah sederhana kenapa kamu tidak hijrah, sementara bumi lu luas inna ardi wasya sungguhnya bumi itu luas kenapa kamu gak pindah jadi Allah tidak menerima argumentasi seseorang yang Mohon maaf masuk neraka karena lingkungan, sementara dia bisa pindah. Makanya nabi itu wanti-wanti kan aljar kobladar. Sebelum beli rumah itu perhatikan tetangganya dulu, lingkungannya dulu. Itu diantara makna hadis aljar kobladar. Walaupun ada yang memaknai lainnya, tapi diantara makna aljar kobladar itu perhatikanlah tetangga sebelum beli rumah. Itu diantara maknanya. Maka kalau kita mau tinggal lihat lingkungannya. Apakah lingkungannya sehat atau tidak sehat terkait dengan mental, moral, akhlak dan lain sebagainya. Bahwa dulu saya ketika masih jadi kontraktor ya masih ngontrak maksudnya itu pernah tawar jamaah saya, Ustadz sini di sini aja. Saya lihat lingkungannya yang kurang sehat. Insya Allah sih kalau saya dan istri, Insya Allah tidak akan terpengaruh anak-anak saya. Itu kan yang khawatir saya. Akhirnya karena bagi saya lingkungannya gak sehat, saya tidak tidak menerima tawaran itu, nah, karena khawatir tentang tadi anak-anak itu tadi. Saya sampai alhamdulillah dengan itu Allah diberi lingkungan yang baik itu alhamdulillah masya Allah itu seperti itu. Jadi laki-laki saya ulang aljar kok Kalau ternyata non Sewu dengan dari lingkungan yang tidak sehat kita bisa pindah kok nggak mau pindah sampai akhirnya betul-betul jadi rusak dan masuk neraka. Nah udah bila misalnya, sama argumentasi orang yang mengatakan ini karena lingkungan saya bejat semua ini Sa, bisa. Kata Allah inna ardi wasiah bumiku luas kenapa kamu enggak pindah patuh haji makanya harus itu apa yang mampu tapi kecuali bagi yang tidak mampu karena aduh mau pindah udah pensiunan ustaz uang enggak ada lagi misalnya atau tenaga enggak ada itu persoalan, itu persoalan lain namanya itu seperti itu terus kemudian tapi walaupun anu walaupun pensiunan tapi kan bosnya kotoan jadi ya nggak apa-apa lah <tik> kemarin jumat itu menunya pak din enggak okay. oh, betul betul ya mangut itu betul ya oh, okay. saya sudah menduga ini kayaknya produknya pak din <tik> Soal <Suat> jumat kemarin <tik> Al Quran surah Al Imran 155 di Al Quran surah Al Imran surah ketiga ayat 155

Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemunya dua pasukan, dua pasukan itu hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau. Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Dalam Islam itu mundur dalam peperangan karena takut dosa besar. Jadi mundur dari perjuangan karena takut itu dosa besar kecuali karena berstrategi atau akan bergabung dengan pasukan yang lain jadi bukan karena takut, kalau karena takut tidak boleh jadi ya dalam Islam tidak boleh takut dalam berjuang termasuk jadi pengurus masjid, pengurus musola karena kalau bahasa Imam Ghazali itu orang beribadah kepada Allah itu durhaka kepada setan tapi kalau berdakwah itu ngajak perang setan jenengan dengan sholat di masjid itu durhaka kepada setan tapi jadi pengurus masjid itu ngajak perang setan. Saya, saya kira ini bisa saya sampaikan. dan tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarokah di wa dunia wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyuhadu an la illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. ala muhammad wa ala alihi wa salam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bersama saling sapa TV